Halo guys, bertemu lagi bersama Upin dan Ipin. Kita berdua akan mau pergi ke pasar terdekat Ipin. Ngapain kita di situ, Upin? Kamu tahu tidak, Pak Polisi suruh aku untuk menggusur pasar itu, Ipin. Waduh, Upin, emangnya kenapa dengan pasar itu, Upin? Sepertinya mereka dilarang berjualan di tempat itu. Tapi kamu berani tidak mengusir mereka semua, Upin? Mereka kan ada banyak. Iya, sebenarnya aku juga takut. Tapi mau bagaimana lagi, Pak Polisi bilang aku harus menggusur pasar itu. Waduh, jadi aku harus membantu apa sama kamu? Kamu temani aku aja, Ipin. Waduh, wah, aku agak takut ini, Upin. Tapi tidak apa-apalah, aku akan menemani kamu, Upin, kalau begitu. Iyalah, kalau tidak siapa lagi yang akan menemani aku, Ipin? Kan mereka ada banyak, kamu sendiri yang bilang. Emangnya kamu berani, Upin? Ya aku berani lah, Ipin. Kalau aku tidak berani, aku tidak akan membawa trek dunia ini. Wah, trek dunia ini buat apa? Ini buat kita berdua merusak bangunan-bangunan yang ada di situ. Oh begitu ya, Upin? Iya, kalau kita berdua tidak menggunakan kendaraan, kita pakai apa lagi? Oh iya, benar kamu. Ayolah kalau begitu, Upin, kita langsung pergi ke pasar. Oke, cepat masuk, Pin. Oke, baiklah. Masuk. Nah, aku sudah masuk. Oke, let's go. Kita berdua langsung pergi ke pasar itu ya. Kita akan mengusir mereka. Beli beras. Permisi, om-om, tante-tante. Beli beras, wey. Anak kecil, jangan main-main dengan mobil itu. Pergi dari sini. Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalian tidak boleh berjualan di sini lagi. Pak Polisi melarang kalian berjualan di sini. Ah, tidak mau. Kami akan tetap berjualan di sini. Kalau kalian tidak mau, kami terpaksa akan menghancurkan tempat kalian. Wah, jangan hancurkan tempat kami. Wah, terpaksa kita hancurkan, Ipin. Mereka tidak mau mendengarkan kita berdua. Ya, Upin, ayo hancurkan semuanya. Wah, tapi keras sekali ini. Kenapa ini mobil tidak bisa menabrak itu? Coba ini. Wah. Permisi bapak-bapak, pergi dari sini. Tidak boleh kalian ada di sini. Ini jalanan umum. Ah, pergi sana kamu, dasar bocil. Wah, aku hancurkan saja. Wah, tolong. Wah, aku hancurkan saja kalian kalau begitu. Kalau kalian tidak akan mendengarkanku, aku akan hancurkan rumah kalian. Bangunan-bangunan ini. Oke, kita hancurkan guys. Ayo, aduh. Wow. Biarkan mereka kehujanan seperti itu guys. Wah, sudah tidak ada atap mereka. Ayo kita balik. Wah, cuma seperti itu, Pin. Ya, seperti itu saja. Biarkan saja, mereka pasti akan pindah nanti. Kalau hujan kan tidak ada atapnya. Oke, jadi kita berdua taruh di mana mobil ini, Pin? Taruh di samping rumah kamu saja. Oh iya, baiklah. Waduh, kirain kita berdua akan turun dari mobil dan mengusir mereka, Upin. Tidak perlu, Pin. Sini, Pin, di mana kamu? Pin, ini aku. Waduh. Oke deh, kita berdua misi kita berdua sudah berhasil, Pin. Semoga mereka tidak akan berjualan lagi di depan sana ya. Iya, tapi kalau mereka masih berjualan bagaimana, Pin? Wah, kita serahkan sama Pak Polisi saja, biarkan mereka yang mengurusnya. Aku sudah tidak sanggup lagi kalau mereka masih berjualan di depan sana. Waduh. Sepertinya mereka tidak akan berhenti berjualan, Upin. Iya, aku yakin juga begitu. Mereka sudah lama berjualan di situ, masalahnya kan, Pin? Iya, jadi mereka tidak akan mudah seperti itu untuk meninggalkan tempat itu, Upin. Aduh, biarkan saja. Yang penting kita berdua sudah menjalankan tugas. Oh iya, betul kamu, Upin. Yang penting kita berdua sudah menjalankan tugas Pak Polisi sama kamu, kan? Iya, jadi masalah mereka pergi atau tidak, biarkan saja. Kalau memang mereka tidak pergi dari tempat itu, mungkin Pak Polisi yang akan mengusir mereka. Oke, kalau begitu kita berdua masuk ke rumah Upin saja. Oke, Upin, ayo kita masuk. Let's go sini. Upin beli es krim semalam pas pulang dari bawa mobil taksi. Wah, es krim apa, Upin? Ada deh, pokoknya. Ayo cepat masuk sini. Oke, baiklah.